Okay, assalamualaikum guys. Hari ni kita nak unboxing apa ni? Solar battery maintainer. Okay, ni dia punya apa ni? Dia punya panel dan dia punya kabel-kabel dia lah. Cepat unboxing. So, apa yang kita dapat dalam package ni yang pertama sekali ialah dia punya panel solar. So dia punya detail ni berapa watt ni. Ni made in China punya. Dia cakap konon-kononnya 100 watt tapi saya tak percayalah. So mungkin ini dalam 20 watt kot. Okay, so ini kabel yang untuk kita cucuk dekat apa ni? Cigarette plug dekat dalam kereta. Ini pun sama. Ni untuk USB USB connector. Dan ini crocodile clip, kita boleh clip terus kepada bateri. So apa lagi yang kita ada? Ini dia punya controller. Ni controller ni penting tau, sebab kita tak nak bila kita charge bateri tu dia tak nak jadi apa, overcharge. Dia boleh apa ni? Cuba nak buka, keluarkan controller dia. Buat apa tu? Tengok sikit dia punya gambar. So ini adalah pandangan hadapan dia. So apa yang dikira kat sini, dia ada MCU control. Okay, dia ada, boleh set dia punya voltage, ada built in timer dan juga full protect lah. Tapi ini murah punya. So kita try lah dia punya ni. Nak layar. Apa dia? Nak apa? Nanti kita try. Jamis, saya tunjuk kat sini dulu, kat kamera dulu. So dia ada dua port USB kat sini . USB port kat situ. So dekat sini dia ada apa ni? Dia ada tunjuklah yang dekat dua yang pertama ni untuk positif dan negatif yang kita connect dekat solar panel. Yang ni positif negatif ni, yang dua ni untuk bateri. Nampak tak? Ini untuk bateri. Yang ni kita connect lah, ke lampu ke apa ke, positif negatif . So dia apa ni? DC lah, direct current. Belakang ni berapa watt ni? Kita tengok berapa mm. Okay, so ni dia boleh support 12 ataupun 24 volt. Rated 30 ampere. Ni 30 ampere, 50 volt maksimum. Maksimum dia boleh support ni berapa ni? 390 volt . 390 watt untuk yang 12 volt lah. Kalau untuk yang 24 volt punya 780 watt. Okay, so jom kita cuba try pasang . Okay. Tapi sebelum tu kita nak test dululah panel solar ni function ke tak. Kita nak test kat motor ni lah Test kat motor ni. So saya nak measure dulu kapasiti bateri ni. So kita masukkan ni kat soket cigarette ni. Okay. Oh, kalau motor ni tak payah on pun tak apa . Okay, cantik tak? Nampak tak kat situ? Dia 12.2 volt. Maknanya kuat lagi lah bateri ni sebenarnya. So 12.2 . So kita try connectkan panel solar ni. Menggunakan crocodile clip ni. Kat sana lah bateri dia. So kita letak dulu panel solar ni kat sini. Fokus jap. Alright. So macam biasa lah, mega dengan mega. Mira, kita klik kat sini. Tadi berapa? 12.2.
So bila kita connect yang ni, oh my god, ada perubahan tak? Oh, sama je. So kita biarkan dia charging dululah dalam beberapa jam. Dia naik tak daripada 12.2 ke tu? Kita boleh naik ke 12.3 ke 12.4. Kita tengok sikit. 12.2. Okay guys, nah, disebabkan connector dia tak match, so macam kena modify sikit lah. So daripada solar panel ni dia sambung pakai macam ni. So kabel ni dia terus pergi ke clip wire ni. So clip wire ni kan, dia sepatutnya dia, kita nak bagi dia lalu ke ni dululah, ke solar charge controller ni. Tapi connector dia positif negatif ni kan. Daripada sini baru keluar ke bateri. Nampak tak? So kita kena modify, masukkan wire dulu kat sini. So sekarang kita kena potong lah ni wire ni yang sambung ke clip ni, supaya wire yang merah ni, yang merah ni apa, positif kan, kita connect terus ke sini. Negatif masuk ke sini. Ni yang apa ni, input daripada solar panel. So kita apa ni, potong dulu . Okay guys, sekarang kita nak test apa ni, yang USB ni boleh tak dia charge kita punya handphone. Okay, cepat kan kita punya ni tercucuk. Maknanya kita boleh juga charge handphone So USB kabel biasa ni cucuk dekat USB port ni lah, mana-mana port ni. So sekarang ini apa ni, solar panel ni dia tengah mengecharge. Dia akan salurkan power tu ke sini, masuk ke sini, dan dia akan charge handphone dan juga dia akan charge kita punya bateri . Okay guys, so sekarang ni tengah charging menggunakan solar. So tadi saya dah buat connection baru lah, ampeh punya seller ni. Dia apa ni, dia punya connector dia tu tak betul lah, sebab yang ni dia sebenarnya connector daripada panel solar ni. Nampak tak? Panel solar ni ada satu wire. So connector dia macam ni lah, yang macam 3.5mm punya jack tu kan, female dengan male tu kita sambungkan. So wire tu dia pergi terus yang asalnya yang ni, dia terus ke apa, clip wire tu, crocodile clip tu kan. So apa yang saya buat, yang crocodile ni saya potong wire ni. Saya potong wire ni, jadi wire tu kita sambung terus lah kat sini. Positif warna merah kalau dia ada tunjuk kat sini. Ini untuk panel solar punya positif. Lepas tu yang ni negatif, yang warna hitam ni. Okay, so bila kita dah potong kepala dia tu, kita kena letak wire lain lah, wire yang baru. So ni belasah je wire mana-mana yang ada lah. So wire ni kita sambungkan dekat clip wire ni, positif dengan negatif ni. So yang pair yang ni dia membawa terus ke sini. Ni bateri punya connector lah. So positif yang warna merah masuk sini. So yang warna hitam negatif kat sini. So faham So kalau kita nak pakai lampu ke apa-apa device lain, so kita masuk je lah wire kat sini, positif negatif. Nak masukkan kipas ke apa, tapi yang ni tak payah susah pakai lah kat sini. Kita pakai je port USB yang ada kat sini. Jadi dekat display dia ni, so kalau kita nampak sekarang, tadi bateri motor ni dalam 12.4V lah masa saya try charge tadi. So sekarang dia dah naik sikit 12.5. So dia tengah charging kan ni. Nampak kapasiti bateri ni ada, sebenarnya banyak lagi ni bateri ni, hampir penuh. Ada satu bar lagi nak penuh. Dia tak adalah kurang sangat. Jadi kalau motor kita ni jarang pakai, macam skuter ni, saya letak je macam ni. Dia benda ni dia boleh lentur tau. So letak je kat sini, parking lah sebulan dua bulan pun tak ada masalah.
dia apa ni, keep charging. Nanti bila dia dah penuh, sepatutnya dia akan stop kat sini lah. Dia akan berhenti charging. Okay, so sekarang 12.5 eh. Kita try on kan. Okay, kita on eh. So sekarang kita on. So sekarang dia akan tarik power lah daripada bateri. Sebab sekarang apa, sistem elektronik skuter ni dah di on kan. So 12.3. Katalah saya buka lampu. Buka lampu kat sini. Lampu besar. So dia akan drop lah eh. Jadi 12.0. So dia tengah pakai apa? Tengah pakai bateri, bateri skuter lah. Jadi katalah saya off dulu. Boleh kita nak test. So sekarang tadi dah pakai kan, dia drop lah balik. Dah di 12.3. Alright, so sekarang kita start lah. Kita start skuter ni. Kita tengok alternator tu, dia akan menjana kuasa. Oh my god, jatuh. Jatuh pula eh. So sekarang alternator dia akan charging. So kalau alternator tu bagus, biasanya bacaan 14 volt ke atas lah. 14 volt ke atas. Tak, saya ni pun tak apa. Saya ni pun ok kot. So sekarang 14.6, 14.7. maknanya alternator skuter ni memang berkeadaan bagus lah. So kita off balik. So dia drop balik lah keadaan asal. So bila kita start engine tadi kan, dia dah sempat charging kan. So sekejap je dia naik. Kita sebenarnya panel solar ni untuk maintain kan je. Tak perlu apa jemur betul-betul direct sunlight pun, sebab kita bukan nak pakai apa ni, jumlah tenaga yang besar untuk maintainkan bateri ni. Sebab bateri kereta atau motor ni dia berkurang sikit je kalau kita tak start dia kan. So sepatutnya bateri skuter ni kalau 2 minggu macam tu lah. Kalau tak start memang kong lah, kena jump start. Tapi yang ni kita test lah. Kita test tengok berapa lama dia boleh bertahan tanpa start. Sepatutnya boleh tahan lah berbulan-bulan pun tak apa. Jadi kita punya bateri akan sentiasa penuh dan boleh bertahan lebih lama. So lepas ini tadi saya dah test. Nak charge charge handphone Xiaomi tadi tak ada masalah. Charge power bank pun tak ada masalah. So kalau kita letak dalam kereta benda ni, sambil-sambil tu kita apa, charge je kita punya power bank sampai penuh. Free je energy kan. So apa kata kita test kat kereta pak. Okay guys, sekarang kita test dekat kereta pak. So kereta ni pun boleh juga kita buat macam biasalah, positif dengan positif, negatif dengan negatif. So kita clip dekat sini. So bateri ni baru pakai tadi. Sorry, bateri pak kereta ni baru pakai tadi. So bateri dia full lah. So 13 volt masih okey lagi lah. Bateri dalam keadaan baik, kondisi bagus. So boleh nampak lah bateri ni full. Dia punya indicator kat sini, boleh nampak bateri dalam keadaan full. Dia apa ni, tapi dia akan keep charging lah. Untuk apa, bagi semaksimum yang boleh. Itu boleh nampak kalau kita flipkan. Katalah tak ada cahaya, tak ada lah nampak charging kat situ. So dia charging waktu siang je lah. Bila ada cahaya, nampak lah charge masuk kat situ. So tak perlu panel yang besar-besar sangat, sebab dia nak maintain je bateri ni. Ini apa, panel 30 watt. So harap membantu lah video ni. Jadi kalau nak cantik,
apa setting wire ni panjang sikit, simpan panel ni masuk, letak kat dashboard lah, letak kat dalam lah. Ataupun kereta ni tersadai je kat dekat dalam rumah, biar macam macam tu je lah, biar dia keep charging, tak payah nak jump start. So rasanya itu je lah kot, video ni. So harap membantu lah. Semua kena modify sikit kabel kat sini, sebab nak apa, konektor dia tak sama, kena masukkan wire lain lah. Sebab kita nak sambung direct boleh, tapi tak ada controller. So eloknya ada controller lah, so dia boleh kawal overcharge, dan kita boleh monitor charge yang masuk tu. So maksimum dia akan tala sini 14.4 volt. So sekarang baru 13. Okay, sekian, terima kasih. Sekira anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share kan ramai-ramai. Sekian, terima kasih.